kok selalu detik. Hampir setiap buka website pasti detik kalau berita. Setelah kui lagi tak barengi liane. Enek Kompas, terus CNN, terus CNN Indonesia, ya. Terus Twitter saka handphone sih, jadi buka lagi buka linknya kan kalau enak berita. Ya wes lagi aneh sih ya, banyak lagi masalah, bukan masalah sih, maksudnya berita ya, berita yang dibuat kadang-kadang wartawan itu memang suka lebay ya. Lebay wartawannya. Wes lah ya, itu tugasnya dia membuat membuat mencuat membuat para para masyarakat ini jadi penasaran atau jadi membuat kalimat-kalimat, bahkan beritane, bukan kalimat judulnya, beritanya pun kadang-kadang ya lebay. Jadi wis ngono kuwi, akhirnya siapa yang sing nangkep beritane sing terlalu ya maksudnya dolane kurang adoh lah. Dolane kurang adoh, ilmunya kurang akeh, sulit ora ora tau dolan. Nah, judule ngono lah. Ya kan beda karo sing pemahamane sing enggak harus sing sekolah. Sing sekolah udah pasti iso memahami. Itu pun juga belum tentu ya. Jadi ya kembalikan ke awake dhewe kabeh. Makanya tahun lalu bahkan sampai pilpres iki gara-gara kan muncul hoax. Hoax yo hoax. Hoax. Delok. Delok. Loh. Hoax iki delok. Delok ngerti artine? Pisuan lah kaya jancuk mungkin ya. Tapi ya kembali ya, pinter-pinter awake dhewe lah mengolah pikir hati kita untuk menerima semua informasi di dunia ini, dari melek sampai kue meh merem, ya kan, dari melek sih sih nggak berita, reng, aduh, apa encok gua ngetok-ngetok, tangi-tangi yang ini, nah, gue sih nggak berita, tuh, judulnya tidur lama membuat encok menggak-menggok. Nah, sing ngono bisa dadi berita to. Nah, sampai kowe meh meremu ya berita. Dari buka mata sampai tutup mata, wis kowe iso gawe berita kowe banget. Yes, itu kayak detik iki. CNN, Kompas, Tribuna, macam-macam. Oke, tak balik kena ya. Ngomongku memang lantur, tapi ya wis lah. Sak karepku sing ngomong to. Ducek e, ducek. Oke. Malah mentem detik dewe. Karena nang dibuka-buka e. Oke, enek Kongres PDI Megawati geram ada kader menjelang di pantai saat Kongres, mejeng di pantai saat di Kongres ono no ya. Manchester City, Liga Inggris wis mulai. Seru nih ada tontonan berarti. Oke, jadi coba buka YouTube ya. Ya tahu, besok. Trending ya. Trending sing paling dhuwur iki menurut nggon komputer, layar komputerku kuwi dari Jurnal Risa, channel Jurnal Risa. Judulnya Rumah Susun Berhantu #59, mungkin seri ke 59 ya. View-nya 1,9 juta. Diupload 2 hari yang lalu. Main juga ya, bisa trending. Berarti kan 2 hari, berarti 1 hari sekitar 900 ribu. Oke. Iki ono
ada masa depan negara urutan kedua oleh Pokipox, itu view-nya 3 juta lah view. Neng anu misal meloro, tapi neng neng ini kan wis petang dino yang lalu iki ngupload wis petang dino yang lalu petang dino ndek wingi alah petang dino yang lalu, yang lalu kan bahasa Indonesia. Petang dino ndek biyen, aneh. Ndek petang dino biyen, nah kok orang biyen nih? Wis kuwi lah, wis petang dino. Jadi beda kan, berarti kan ndek telu berarti dibagi papat sekitar 7000. Hitung atau saya bu, iki sangat atau saya bu. No. Duh, tapi iki ada Noah wanita aku urutan telu. Noah official channel ya. 1,4 juta satu hari yang lalu harusnya iki munggah dong. Terus aturannya apa iki? Nomor satu dan lain urutannya apa coba? Saya asal dipikir saya. Aku sepirang menit mau ya. Mung ba 15 menit ya. Yes, ben 15 menit. Sekali suwe ngupload ya.